Halo pebisnis, saat ini kita berada dalam sistem manajemen gudang. Setelah Anda mengetahui konsep barang keluar dalam video sebelumnya, sekarang kita akan masuk pada proses transfer keluar. Nah, sebelum Anda bisa melakukan proses ini, pastikan Anda sudah punya hak akses saat pesanan akan dipindahkan antar rak atau gudang, terdapat beberapa langkah yang perlu Anda lakukan dalam dashboard Jubilio di submenu barang keluar, yaitu pada tab transfer keluar. Di sini, pada tab baru dibuat, Anda klik tambah baru, kemudian akan muncul form transfer barang. Isi form tersebut dengan mengisi data lokasi asal, yaitu lokasi gudang asal yang akan melakukan transfer keluar. Kemudian, pilih lokasi tujuan. Nah, lokasi tujuan ini bisa dipilih di luar hak akses pengguna ya. Setelah itu, Anda isi SKU pada kolom barang. Kemudian, pilih kode rak di mana barang tersebut tersimpan. Kemudian, simpan. Kembali ke tab baru dibuat, sortir pesanan yang akan ditransfer dengan klik cetak untuk mencetak surat jalan. Akan terbuka tautan baru berisi surat jalan dalam bentuk PDF. Dengan demikian, pesanan yang ditransfer otomatis masuk ke subtab sedang dijalan. Nantinya, pengguna di gudang tujuan akan klik terima transfer. Pengguna yang bisa menerima transfer adalah yang memiliki hak akses ke gudang yang dituju. Pesanan transfer keluar yang telah diterima di gudang tujuan akan masuk ke subtab selesai dan akan muncul riwayat transfer. Selain masuk pada tab selesai di transfer keluar, pesanan transfer tersebut akan masuk ke tab transfer masuk di submenu barang masuk. Selesai dengan proses transfer keluar, silakan lanjut ke proses retur pembelian yang dapat Anda saksikan di video selanjutnya.